Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 155. Hari ini saya mau mereview stand mikrofon Tuf Studio serinya NB35. Nih, sebelum membukanya ada wajib video unboxing. Nih, nanti kalau ada kerusakan bisa di return. Ini tuh harganya murah ya. Ini saya beli kemarin tuh dengan harga kisaran 50 ribuan. Ya, langsung saja kita buka. Ini saya biasanya kalau membuka itu kertas atau nomor resi dan alamat itu saya jarang sekali menyobeknya ya. Jadi saya itu mengusahakan jangan sampai kertas resi rusak. Dan seperti inilah bentuknya, tapi ini agak penyok-penyok dikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya, untuk pengemasannya sih penyok-penyok dikit, tapi semoga saja di dalamnya aman. Di dalamnya sudah kosong ya, tidak ada apa-apanya lagi, tidak ada buku panduan atau apa yang lain. Ini buat kancingan mejanya atau dudukan yang nempel jepit di meja. Ya, untuk bahannya bagus sih, terbuat dari besi. Ya, lumayan kokoh juga. Ini ada dudukan mikrofon. Nah, dan ini ada lengan arm atau kayak tiang itu, tiang arm kalau saya sebut. Ini dari materialnya ini 90% ini besi ya, jadi menurut saya ini bagus lah. Ini sudah ada pernya itu 4. Ini semuanya itu besi. Nah, ini untuk dudukan penjepit yang ada di meja. Cara pasangnya juga mudah ya, walaupun tidak ada buku panduannya, tapi saya rasa kalian pasti bisa cara pasangnya lah. Di bagian sini ini untuk mikrofonnya nanti. Ini kayaknya kalau nggak salah untuk mikrofon sound system itu bisa ini ya. Ini mikrofon
kedudukan mikrofon itu kayaknya ke universal. Jadi untuk mikrofon apapun saya rasa ini bisa. Ini bisa dikencengin, bisa dikendorin, jadi bisa diubah-ubah arahnya. Ya, dengan harga di bawah 50.000 dapat beginian ya cukup bagus lah. Lagian ini juga bahannya sekitar 90% itu terbuat dari besi. Bahannya juga bagus lah. Ini mereknya Tuff Studio, kodenya NB35. Nah, baiklah, cukup sekian videonya hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Saya akan mengasih tutorial review-review barang dan tempat wisata. Terima kasih.